Pada kesempatan pertama, kami persilahkan Bapak Muhaimin untuk membuka. Nomor antrian untuk pasangan calon Bapak Haji Anies Rashid Baswedan, Bapak Muhaimin Iskandar adalah nomor 8. Selanjutnya, Pak Mahfud MD. Nomor 10. Selanjutnya, Pak Gibran. Nomor 14. Terima kasih. Kami persilahkan Bapak-Bapak untuk kembali ke tempat duduk masing-masing. Berdasarkan tata tertib dan mekanisme pengundian dan penetapan nomor urut, bahwa kesempatan untuk mengambil nomor urut masing-masing pasang calon dimulai dari nomor antrian paling kecil. Sebelum dilakukan, saya bacakan terlebih dahulu pasangan Bapak Haji Anies Rashid Baswedan dan Bapak Haji Abdul Muhaimin Iskandar nomor antrian 8. Maka beliau nanti akan mendapat kesempatan pertama. Kemudian pasangan Bapak Haji Ganjar Pranowo dan Bapak Mahfud MD mendapat nomor antrian 10. Maka nanti akan dapat kesempatan yang kedua untuk mengambil nomor urut. Kemudian pasangan Bapak Haji Prabowo Subianto dan Bapak Gibran Raka Buming Raka mendapatkan nomor antrian 14. Maka nanti mendapatkan kesempatan yang ketiga. Selanjutnya kami undang untuk maju ke depan pasangan calon Bapak Haji Anies Rashid Baswedan dan Bapak Haji Abdul Muhaimin Iskandar. Kami persilahkan berdua. Ya. Di hadapan Bapak berdua ada dua tabung, silahkan diambil dan di dalamnya nanti akan ada nomor urut. Ada tiga tabung di hadapan Bapak, nanti silahkan diambil satu dan di dalamnya terdapat nomor urut pasangan calon presiden dan wakil presiden. Silakan calon presiden untuk mengambil. Silakan dibuka, Pak Anies. Oh, nanti. Okay. Selanjutnya, kesempatan kedua, pasangan calon Bapak Haji Ganjar Pranowo dan Pak Mahfud MD, kami persilahkan. Selanjutnya kami undang antrian ketiga, pasangan calon Bapak Haji Prabowo Subianto dengan Bapak Gibran Raka Buming Raka. Kamu kita, kamu kita, kamu kita, kamu kita.
Selanjutnya, kami persilakan Bapak Haji Anies Rasid Baswedan untuk membuka nomor urut. Pak Anies. Pak Anies, nomor berapa? Selanjutnya kesempatan berikutnya Pak Ganjar Pranowo untuk membuka nomor urut. Selanjutnya yang terakhir Pak Prabowo silakan membuka nomor urut. Terima kasih, kami persilahkan Bapak-Bapak untuk kembali ke tempat.